terlambat gara-gara ini kecolok. Oh, karena penumpang sepi atau kemana? Ada dalam mangkul penumpang lagi lah. Oh, berarti ada penumpang yang lama datang ya? Oh, nunggu. Oh, ketinggalan di rumah orangnya udah sampai barangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan pagi menjelang siang, tepatnya jam 11:30, di sini sudah ada LS220 baru tiba dari Kota Medan. Nah, dan di sini saya tengok di belakang sudah tidak ada lagi tulisan Aholong Yau. Ya. Dan di sini Bang Fauzi dan kru dari LS 220 ini langsung sibuk menaikkan paket yang tadinya paketnya berada di bawah. Oh ya, di atas ya, paket yang di atas dimasukkan ke garasinya itu, bagasi maksudnya. Itu Bang Fauzi di atas sibuk mengikat sepeda motor. Dan itu Bang Irfan. Jadi saat ini para kru masih sibuk semua, belum bisa diajak ngobrol. Tapi kayaknya Farhan gak ikut lagi dengan LS220 ini, karena mulai dari tadi gak ada saya tengok ya. Sementara Bang Fauzi masih sibuk di atas, langsung Bang Fauzi turun tangan. Masih pada sibuk ini krunya. Kayaknya itu jeriken untuk stok solar. Sekarang
yang Bang Irfan ikut naik ke atas membantu mengikat paket. Dan sekarang sudah jam 12 siang. LS 220 masih berada di loket LS Parang Seribuan. Mau ngajak ngobrol tapi belum ada krunya yang bisa diajak ngobrol ya, masih pada sibuk. Untuk saat ini hanya ada LS 220 yang berada di loket LS Parang Seribuan. Bagian dari depan LS 220 akhir pan masih sibuk sampai saat ini. Masih sempat-sempatnya lagi Bang Irfan berkaca itu bergaya. Hei, masih semongkol lagi. Sana aja lah, saya tanya aja Bang Irfannya nih. Irfan, gimana kabar? Sehat ya? Kenapa bisa terlambat ini? Oh, karena penumpang sepi atau kemana? Ada lama ngumpul penumpang alhamdulillah. Oh, berarti ada penumpang yang lama datang ya? Oh, oh, ketinggalan di rumah, orangnya udah sampai, barangnya belum sampai gitu. Itu daerah mana itu? Daerah mana? Oh, berarti banyak juga penumpang yang terlambat ya? Di mana itu macetnya tuh? Oh, kayak turun tank gitu ya. Iya ya. Oke, okay. Kasih ya. Tetap semongko ya. Bisnya mau berangkat. Juga penumpang kami dari Jembuan, kata Irfan katanya banyak penumpang yang terlambat datang. Kayak penumpangnya udah sampai tapi barang bawahannya belum datang, ketinggalan di rumah. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.